Selamat datang kembali di channel Buana Farm. Channel yang berisikan video tentang peternakan, pertanian, lingkungan hidup, dan dunia usaha. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hari ini saya akan mengajari gimana caranya kita bisa memberikan vaksin MD, yaitu vaksin untuk anti penyakit MD atau tetelo ke burung kecil. Burung kecil ini dia gampang stres, sehingga kita tidak bisa melakukan penyuntikan. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan dengan cara ditetes. Ini saya punya vaksin buatan Eka Farma, ini vaksin MD. Saya milih vaksin ini karena vaksin ini lebih cocok untuk virus varian yang lebih sering nyerang ke burung-burung kecil. Nah, ini ada vaksin. Nanti di vaksin ini biasanya nanti akan ada cairan yang kental dan bening. Bisa sebelum dipakai kita harus kocok dulu. Jadi yang cairan yang bening itu virus vaksinnya, kemudian cairan yang kental di bawahnya itu pelarutnya, adjuvannya. Biasanya isinya lumenic oxide. Nah, ini saya akan coba, ini udah saya campur sampai larut. Kita pakai suntikan ini. Saya pakai suntikan 1 cc, karena pakai suntikan ini kita neteskannya lebih gampang, karena bolongannya lebih kecil. Ini saya coba ambil sedikit saja, karena yang mau divaksin juga nggak terlalu banyak. Selesai, kita ambil. Nah, ini selesai. Nah, kemudian saya akan coba melakukan. Nah, ini jalurnya harus dilepas ya, karena kita akan netesinya nanti tidak pakai jarum. Kemudian kita pakai burungnya, jadi shot burungnya mungkin. Nah, dicari lubang hidungnya di mana? Kalau misalnya terlalu kecil, kita bisa tidak di lubang hidungnya tapi di matanya. Kita sebentar, bisa nggak? Malah dicopot. Bisa gak ditutup ini ya? Lihat mulutnya. Nah, sip, jos gitu aja. Tetesinnya sedikit aja di matanya. Nah, masuk ya. Kita coba satu lagi. Masuk. Nih, ditempelin. Sudah? Cuma gitu aja. Kemudian satu lagi mungkin. Oh, sorry. Ini gimana? Yang sebelah tadi yang mungkin ya. Gak masalah kalau kita meneteskan di matanya, karena kalau di burung itu antara lubang mata sama lubang hidung itu biasanya nanti ada salurannya yang nyambungkan. Karena kenapa? Karena reseptor untuk virus MD itu adanya di lubang hidung. Jadi kalau kita meneteskan di matanya atau di lubang hidungnya sama aja, karena nanti akan nyambung juga sampai ke reseptor yang ada di lubang hidungnya. Ini coba lagi untuk yang kedua di sini. Ya, tutup lagi. Kita tes lagi sedikit aja. Nah, masya Allah. Nah, masya Allah.
dek itu aja dulu. Nah, oke. Begitu caranya neteskan. Nah, nanti tinggal kita tunggu seberapa lama. Kemudian biasanya nanti 7 hari sudah dilakukan penetesan, antibodinya sudah mulai naik. Dan burung itu udah lama dari penyakit tetelo gitu ya. Makasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, bagikan juga kepada teman-teman kita ya. Sekali lagi, terima kasih.